Niat kita dengan sedekah hari ini, tapi nanti
menyampaikan dan mungkin buat yang sudah menjadi pelajaran adalah ketika kita bisa ingin berniat atau berzakat di nanti-nanti, maka sudah otomatis jaga mungkin terhadap dampaknya itu akan nanti-nanti. Nah, di proses yang ketiga, yang ketiga itu menunggu diorkan itu adalah sesuatu yang sudah dinyatakan, sudah dilakukan, maka akan bertahan. Nah, dalam agama kita itu disebutnya ikhwan. Bagaimana kita melakukan sesuatu dengan komitmen, dengan situ, dengan apa, dengan komitmen, dengan sungguh-sungguh, maka akan mendapatkan satu nasihat. Dimulai dengan benar, dilakukan dengan lisan, maka sesuatu yang ikhwan. Bapak dan Ibu semua, dalam sebuah proses itu tidak mudah. Selalu ada intervensi kiri dan kanan. Intervensi dunia, jangan-jangan yang kita bukan tahu. Intervensi di saat eksekusi, jangan-jangan yang itu juga bukan tahu. Eksekusi itu bukan tahu. Di saat ini gampang, bukan kita lihat. Jangan-jangan jika kita melakukan proses apa tadi, eksekusi itu dan dunia ada bertambah berapa. Dan jangan-jangan, itu kita bisa membalikkan kepada Allah. Kita bilang, وجميل توكلي عليه وأحييها بمعرفتي.
Sami.